Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa kembali bersama saya, yaitu Ibarata THN. Pada kesempatan siang hari ini ya, saya akan mencoba di spot baru. Di spot baru yaitu tempat pancingan, tepatnya di daerah Simpang Kates. Ya, tepatnya di daerah Simpang Kates. Pada hari ini yaitu hari Minggu tanggal 24 Januari 2021. Kebetulan pada siang hari ini kita akan mencoba spot yang terbaru ya, karena selama ini kami memang belum pernah yaitu melakukan pemancingan di kolam. Kita nanti coba kita lihat bersama-sama keseruan memancing di kolam, karena di sini ada ikan patin, ada ikan nila, ada lele juga ya. Nah, di situ patin juga banyak. Nanti kalau sahabat-sahabat semuanya ya di daerah Pangkal Pinang bisa hadir di tempat spot kami, tempat pemancingan yaitu daerah Simpang Kates, yaitu arah jalan apa ini Pak? Jalan Pengepelan Desa Simpang Kates, oh. RT 6. Oh iya, daerah Bapak Ruslan Air Simpang Sala. Simpang Kates RT 6 ya, iya. RT 6 nanti tanya tempat pemancingan pasti tahu semuanya lah ya. Nah, kebetulan di sini saya ini bertemu langsung dengan owner ya, pemilik daripada spot pemancingan, ya ini Bapak Ruslan Pak ya. Iya, iya. Bapak Ruslan sebagai pemilik tempat kolam yang tempatnya lumayan menurut saya indah ya, indah, bagus, alami. Karena alami, asri sekali ya, asri sekali, cocok untuk keluarga, refreshing, para-para pejabat ya, para-para ibu rumah tangga yang menyempatkan waktu untuk meluangkan waktu, mengisi waktu kekosongan untuk melakukan pemancingan di tempat ini. Di sini juga disediakan yaitu lele yang siap saji ya. Kalau seandainya mau beli lele juga ada, patin, gurami, termasuk nila dan lain sebagainya ada di sini ya. Spotnya kita lihat bersama-sama ya di sini. Nah, ini banyak sekali spotnya ya, tempat pemancingannya banyak sekali. Nah, indah sekali. Nah, di sana juga ada tempat spotnya juga ya. Kalau mau yaitu buah-buahan musiman ya, di sini nih lihatlah, indah ya, duku, ada rambutan ya, ada durian juga. Ini kalau nanti waktu musimnya bisa siap ke sini ya, ke tempat Bapak Ruslan di Selan di Simpang Kates, Simpang Kates RT 6 ya. Tanya aja tempat pemancingan ya, di sini pasti kita akan ketemu ya. Baiklah, kepada sahabat-sahabat semuanya, kita akan mencoba spot baru untuk melakukan pemancingan ya. Di sini, nah, di sini saya akan melakukan pemancingan untuk sementara. Sementara ini pakai umpan cacing dulu ya, kawan. Umpan cacing dulu. Cuma katanya pemilik kolam ini, sini tuh mancingnya yang paling seru itu cepat makanannya pakai gorengan. Lucu sekali ya pakai gorengan. Nanti kapan-kapan kita coba pakai gorengan ya. Baiklah kawan, kita persiapkan untuk melakukan tes pemancingan di kolam ini. Tetap semangat. Oke, let's go. Langsung bro, lihat itu, langsung lihatlah, langsung lihat bro. Kanat pol, kanat pol. Kanat kawan kan, ini Pak Patin ya. Kayak ini bisa Pak ya? Bisa. Oke. Lihat kawan, baru satu detik. Baru satu detik ini, lihat. Makan bro. Ada yang datang loh. Ya.
alpa bro, besar 4 jari. Oke. Dimakan kawan, dimakan. Ikan nila, sorry bro, ikan nila. Ikan nilanya juga ini, ada paten ikan nilanya juga. Mantap, lumayan lah 3 jari bro. Oke kawan. Nah ini hasil mancing ya. Ini hasil mancing pada siang hari ini ya. Terima kasih kawan, inilah hasil pancingan saya pada sore hari ini, yaitu mancing di tempat pemancingan Simpang Kates. Mudah-mudahan semuanya terhibur. Tetap semangat. Salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.